Halo guys, bertemu kembali dengan saya masih di channel YouTube Kamu Harus Tahu. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana berlatih push up bagi pemula. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Dan jangan lupa beri like dan komentar. Berlatih push up ada 3 macam gerakan. Yang pertama adalah regular push up. Regular push up ini yaitu kita melakukan push up dengan tangan lurus sejajar dengan bahu. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita melakukan push up gerakan naik dan turun. Kemudian gerakan push up yang kedua yaitu diamond push up. Diamond push up ini tangan kita membentuk seperti ini untuk tumpuan. Kemudian kita lakukan push up dengan menaik dan turunkan badan kita seperti ini. Ini manfaatnya adalah untuk membentuk otot-otot supaya lebih kekar. Kemudian yang ketiga adalah wide push up. Wide push up ini kita melakukan push up dengan tangan lebih lebar dari bahu. Gerakannya seperti ini. Ini fungsinya untuk membentuk otot bahu supaya lebih tegap. Kemudian ada juga push up dengan mengepal. Kita menggunakan dua mata jari ini untuk tumpuan push up. Gerakan ini tidak saya sarankan karena bisa sangat berbahaya, bisa menyerang saraf mata kita. Gerakan push up dengan tumpuan mata jari ini biasa digunakan oleh para atlet-atlet bela diri untuk memperkuat jari dalam melakukan pukulan. Saran saya bagi kalian para calon-calon siswa yang akan melaksanakan tes Samapta, kalian berlatih push up menggunakan regular push up, yaitu tangan lurus di bahu, kita gerakan badan ke atas dan ke bawah. Karena nanti ketika melaksanakan tes, kita akan melaksanakan gerakan regular push up. Kemudian tips cara berlatih push up bagi pemula yang belum pernah atau belum sama sekali bisa melakukan push up. Laksanakan latihan secara bertahap. Yang pertama adalah gerakan wall push up, yaitu push up di dinding. Gerakannya seperti ini. Kita berdiri di samping tembok atau dinding, kemudian kedua tangan kita bertumpu pada tembok tersebut, kedua kaki satu langkah ke belakang, kita tekuk kedua siku tangan sampai dada menempel tembok, kemudian kita dorong ke belakang atau kita luruskan siku tangan dengan menggunakan tenaga. Terus kemudian kita tekuk lagi sampai dada kita menempel tembok, kemudian dorong lagi tangan kita. Gunakan dengan tenaga, lakukan sebanyak mungkin dan secara rutin. Gerakan ini bermanfaat untuk membentuk otot-otot lengan supaya nanti bisa kuat melakukan push up secara reguler. Kemudian gerakannya kedua adalah kneel push up. Gerakannya seperti ini. Kita tengkurap di lantai, kemudian kedua lutut dan tangan kita sebagai tumpuan. Gerakan push up ini biasa dilakukan oleh wanita. Kita tekuk kedua siku sampai dada menempel ke lantai. Kemudian kita luruskan tangan kita sambil mendorong dengan tenaga. Kita lakukan sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Lakukan ini sebelum melakukan push up secara reguler untuk membentuk lengan kita supaya terbiasa untuk melakukan push up. Oke, setelah kedua gerakan tadi kita berlatih push up secara reguler. Gerakannya seperti ini, kita tengkurap di lantai, kemudian tangan kita dan ujung jari kaki kita sebagai tumpuan.
perut dan dada lurus. Kemudian kedua siku kita tekuk sampai dada kita menempel lantai. Setelah itu kita dorong dengan menggunakan tenaga. Lakukan lagi, tekuk kedua siku, kemudian dorong dan luruskan tangan dengan tenaga. Tahan otot perut dan luruskan dengan dada. Terus lakukan seperti ini sampai perut dan punggung tetap lurus. Selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana cara berlatih push up bagi pemula yang sudah bisa melakukan push up tetapi masih sedikit, mungkin hanya 5 atau 10 kali. Karena target kita nanti ketika melaksanakan tes Samatha, kita bisa melakukan push up sampai 50 kali. Yang pertama, laksanakan latihan push up seberapa kalian mampu. Misalnya kalian mampu 5 kali atau 10 kali, lakukan, jangan dipaksa. Cukup misalnya 10 kali, cukup 10 kali setiap hari. Kita berlatih secara bertahap. Lakukan push up. Ketika sore mau mandi, lakukan 10 kali. Lakukan gerakan push up dengan benar, yaitu dada sampai menempel di lantai, kemudian dorong ke atas sampai tangan lurus. Lakukan beberapa kali, minimal 10 kali. Selain sore sebelum mandi, malam hari ketika mau tidur juga lakukan push up 10 kali. Terus setiap hari lakukan, jangan diforsir, cukup 10 kali sore dan mau tidur. Kemudian setelah seminggu, lakukan push up lagi dengan menambah jumlah push up. Sebelumnya 10 kali, lakukan push up menjadi 15 kali atau kalau bisa 20 kali. Secara bertahap 10 kali. Kemudian bila kalian kuat, terus langsung lakukan push up sampai 20 kali. Bila tidak kuat, lakukan push up 10 kali, kemudian istirahat di atas dengan tangan lurus. Ini dibolehkan ketika nanti kita tes. Istirahat di atas dengan tangan lurus ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah ketika nanti kita tidak kuat push up, kemudian kita turun ke bawah, dada diletakkan di lantai, kemudian kita istirahat. Berarti itu adalah jumlah push up kalian terakhir. Setelah merasa tenaga kalian sudah terkumpul kembali, kemudian lakukan push up lagi. Bertahap, tambah lagi 10 kali. Jika dirasa sudah cukup, lakukan selama seminggu. Ketika kalian mau mandi sore hari, lakukan push up 10 kali. Istirahat, kemudian nambah lagi 10 kali. Selanjutnya, malam hari mau tidur, lakukan push up lagi 10 kali. Istirahat. Kalau kalian merasa mampu, langsung 20 kali, tidak masalah. Lebih bagus. Setelah berjalan seminggu lagi, tambah lagi push up kalian menjadi 30 kali. Lakukan terus sampai 30 kali langsung. Kalau misalnya secara langsung kalian tidak mampu, lakukan istirahat di atas dengan tangan lurus, kemudian nambah lagi 10 kali. Terus lakukan latihan push up secara bertahap ini sampai kalian mampu melakukan 50 kali tanpa istirahat di bawah. Bila kalian masih mampu, silakan berlatih push up sebanyak-banyaknya. Kalau perlu, kalian bisa menambah sampai 100 kali. Ingat, latihan secara bertahap, jangan diforsir. Perlu waktu dan perlu tenaga. Itu tadi tips dari saya cara berlatih push up secara bertahap. Silakan praktekkan di rumah. Saya tantang kalian untuk bisa push up sampai 100 kali. Terima kasih. Tetap semangat.